Pertamina KRI Surabaya barusan beberapa menit merapat di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal ini nantinya akan membawa bantuan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk dibawa bantuan tersebut ke Palu dan Donggala. Inilah bantuan yang sudah dikumpulkan, kemudian nantinya dimasukkan ke dalam kapal yang sudah merapat di Trisakti Banjarmasin, kapal KRI Surabaya. Ini juga ada dari Basarnas yang ikut peduli, selain membantu tenaga juga membantu logistik, dari rescue juga membantu logistik untuk korban gempa Palu dan Donggala. Inilah bantuan yang sudah terima, yang kini tinggal dimasukkan ke dalam badan KRI Lambung, KRI Surabaya. Yang berat yang mana dipakai itu ini ya. Ini makanan. Makanan nih makanan. Oh, yang kalian makanan. Terus ada yang bungkus yang berat, Mbak, itu makanan. Ini bantuan. Pakaian dari pakai TNI. Ini mau dari yang lain pakaian. Satu lagi yang berat. Ini mau dihitung dulu enggak? Mau naikkan mie, makan mie. Oh iya, kami naikkan soalnya ini mumpung pasangnya tinggi atau surut, pintunya masih sejajar. Kalau misalnya nanti tutup pintunya, nanti malam coba lagi.